Fakta dari status asli artis Natalie Holzer dan sang kekasih bule, Ladislau, terkuak. Belakangan ini kelakuan artis Natalie Holzer setelah bercerai dari komedian Sule tengah disorot. Setelah heboh lepas hijab, berpakaian seksi hingga gonta-ganti pacar, terbaru Natalie Holzer pamerkan kekasih bulenya. Bahkan Natalie Holzer sudah tak malu lagi dicium oleh pria yang diduga sudah menjadi kekasihnya itu. Baru-baru ini Ladislau kuak status asli kedekatannya dengan Natalie Holzer. Ternyata bukan sebatas pacaran saja, melainkan mereka sudah bertunangan. Hal ini diketahui dari pernyataan Ladislau dalam salah satu unggahannya di Instagram. Dalam Instagram @ladislau_9, sang bule mengunggah fotonya bersama Natalie dan Azam. Tampak mereka sedang berada di tengah laut menaiki speedboat. Keduanya tampak sayang kepada Azam yang masih balita. Terlihat mereka kompak mencium Azam yang duduk di atas paha. Melalui caption, Ladislau mencurahkan perasaannya yang sedang berbahagia. Bahkan, ia juga membubuhkan emoji cincin dalam caption tersebut. Sontak, unggahan Ladislau ini membuat publik terkejut. Salah satu warganet mengira jika Ladislau sudah menikah. Sementara Ladislau menyangkal dan mengakui Natalie sebagai tunangannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.